Jangan dulu Pak, tuh, as dulu Pak. Mas, ayo, 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 langsung di layar kaca Kompas TV, di mana Peggy Setiawan bersama Ibu Kartini dan dua orang adiknya disambut riuh datang warga di Blok Cimaja, Desa Kepompongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Kedatangan Peggy disambut riuh warga sekitar yang sudah menunggu sejak beberapa jam lalu, bahkan sejak pagi. Tampak sekali terdengar suara atmosfer di lingkungan sekitar sini bahwa berbagai macam cara dan upaya untuk menyambut kedatangan Peggy Setiawan di rumahnya. Kami terus mengikuti proses iring-iringan warga sekitar yang terus mendampingi dan menemani Peggy sampai di rumah. Bahkan Medok sejumlah perangkat desa dan juga RT ada satu ini kepala desa menyiapkan memberikan kue untuk Peggy Setiawan. Ya, ini adalah suasana terkini kepulangan Peggy Setiawan yang tiba di kampung halamannya
di Cirebon, Jawa Barat, ini disambut oleh perangkat desa. Ini adalah salah satu langkah selanjutnya, tahapan selanjutnya setelah Hakim Pengadilan Negeri Bandung, Jawa Barat yang memutuskan status tersangka bagi Peggy Setiawan dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki tidak sah dan juga batal. Untuk mendapatkan keadilan, keluarga juga terus mengikuti jalannya sidang pra-peradilan di Pengadilan Negeri Bandung. Isak tangis keluarga, isak haru tangis keluarga juga mengiringi kepulangan Peggy ke pihak keluarga. Keluarga yang berada di Cirebon, Jawa Barat. Ini yang menangis adalah nenek Peggy, yang juga turut mengasuh Peggy sejak kecil. Kepulangan Peggy ini memang sudah dinantikan oleh pihak keluarga dan juga warga di tempat tinggalnya yang berada di Desa Kepongpongan, Blok Simaja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon sejak Selasa pagi tadi. Sejumlah warga memang sejak Selasa pagi tadi sudah berkumpul di sebuah rumah atau rumah Peggy Setiawan di Desa Kepongpongan, Blok Simaja, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Rumah Peggy Setiawan dan juga orang tuanya Selasa sore ini sudah dipadati perangkat desa dan juga warga yang menyambut kepulangan Peggy Setiawan di kampung halamannya. Banyak tetangga dan juga kerabat yang memeluk dan juga bersalaman untuk menyampaikan ucapan syukurnya dan juga ucapan selamat atas bebasnya Peggy usai dituduh sebagai tersangka dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki pada tahun 2016 lalu. Peggy Setiawan, saudara, yang merupakan korban salah tangkap dari Polda Jawa Barat usai lepas dari jeratan kasus pembunuhan Vina dan Eki, kini tiba di kampung halamannya di Desa Kepongpongan, Cirebon, Jawa Barat. Anda bisa lihat ini Peggy terus dan senantiasa ditemani oleh sang ibu. Terima kasih banyak atas sambutan luar biasa. Terima kasih banyak, dan terutama saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemuda Simaja, ketua pemuda Simaja, semuanya masyarakat Simaja semuanya. Terima kasih banyak. Kita kembali ke jurnalis Kompas TV Muhammad Syahri Romdon yang saat ini memantau kepulangan Peggy Setiawan di kampung halamannya di Cirebon dan juga sudah berada di dalam rumah Peggy. Arai. Betul sekali, Maidok. Ini Peggy sudah langsung masuk ke dalam rumah dan disambut peluk hangat dari pihak keluarga dan isak tangis pihak keluarga pecah untuk menyambut kedatangan Peggy. Ada nenek, kemudian ada bibi, dan ada beberapa mereka yang tidak ikut serta ke Bandung. Sehingga mereka baru bisa bertemu di rumah ini. Dan di kamar inilah Peggy biasanya tidur, istirahat setelah dia bekerja sebagai kuli bangunan di Bandung. Nah, ini yang tepat di depan layar kaca ada bibi yang maksud kami adalah nenek Peggy yang ikut setiap menyambut, ikut merawat Peggy sejak kecil dan selalu menemani Peggy pada saat Peggy sampai di Cirebon setelah bekerja di Bandung. Ini Ibu Kartini bertemu dengan keluarganya, bertemu dengan kakak yang telah menanti sejak kemarin. Tentunya kabar bahwa hakim telah memutuskan
penetapan Peggy Setiawan tidak sah disambut gembira, disambut bahagia pihak keluarga, baik yang berada di Bandung maupun yang berada di rumahnya atau di Cirebon yang tidak dapat ikut serta pergi ke Bandung. Kami ingin menunjukkan kepada Anda pernyataan dari Ibu Kartini setiba di rumah setelah satu minggu meninggalkan kampung halaman dan setelah bertemu dengan pihak keluarga. Ibu, aku dengan keluarga dengan banyak yang hadir yang menyambut. Bagaimana Ibu bisa diceritakan? Ya, Alhamdulillah saya tidak menyangka sambutannya segini meriah. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh warga Cimaja, juga warga saudara yang telah mendukung anak saya dan mendoakan anak saya sampai anak saya bebas hari ini. Alhamdulillah saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Warga-warga ini sudah menunggu Bu, menunggu Ibu dari sejak kemarin Bu. Iya. Apa yang ingin disampaikan kepada warga-warga yang saat ini juga menyaksikan? Untuk seluruh warga kami ucapkan banyak terima kasih, juga untuk Pak Uu dan Pak RT, juga Pak Lurah, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungannya kepada anak saya sampai anak saya bisa bebas sampai hari ini. Kedepannya belum tahu, nanti terserah Ibu nanti. Apa pesan untuk masyarakat terkait? Untuk masyarakat, seluruh warga Indonesia, seluruh netizen, saya ucapkan banyak terima kasih atas dukungan doanya untuk anak saya, sehingga anak saya bisa bebas. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk seluruh PH-nya Peggy. Saya mengucapkan banyak terima kasih atas bantuannya dengan sukarelawan, tanpa bayaran, tanpa pamrih. Saya minta doa, saya akan doakan semoga mereka semoga mereka dapat rezeki, diberikan umur yang panjang. Ya, demikian Medok pernyataan dari Kartini, ibu kandung Peggy, dan sampai saat ini masih terus berdatangan satu persatu warga yang merasa sangat dekat dengan Bu Kartini masuk ke dalam rumah.